Kuala Lumpur kembali jadi rangkaian antarabangsa. Syarikat penerbangan Turkmenistan Airlines sekaligus membolehkan Malaysia meneroka luas pasaran Asia Tengah dan Rusia. Pada masa sama membuka ruang dalam mempromosikan pelancongan mesra Muslim. Pengarah kanan bahagian promosi antarabangsa Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, penerbangan dua kali seminggu oleh syarikat penerbangan itu dari Ashgabat ke Kuala Lumpur menjadikannya syarikat penerbangan kedua dari Asia Tengah yang menawarkan laluan penerbangan ke Kuala Lumpur selepas Uzbekistan Airways. Penerbangan dari Turkmenistan ke Malaysia dijadual pada setiap Selasa dan Khamis, manakala dari Malaysia ke Turkmenistan pada Rabu dan Khamis dengan tempoh masa penerbangan dianggar 8 jam 10 minit. Ini merupakan satu titik permulaan untuk kita menerokai pasaran di Asia Tengah dan juga di pasaran rahsia yang tidak ada penerbangan terus. Jadi penerbangan seperti Turkmenistan Airlines ini dapat membantu untuk membawa pelancong daripada rahsia dan Asia Tengah datang ke Malaysia. Beliau menyatakannya selepas menyambut ketibaan penerbangan sulung Turkmenistan Airlines di KLIA. Terdahulu Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing serta Duta Besar Turkmenistan ke Malaysia Muhammad Nias Mashalov menyambut ketibaan pesawat dengan sambutan tradisi semburan air.